dari kelompok 8. Nah, dalam video kali ini kita mau kasih informasi tentang apa nih? Tentang pertanian. Nah, jadi bisnis tentang pertanian, seputar pertanian deh pokoknya bisnisnya. Buat lu semua yang pengen tahu gimana caranya dapat duit yang banyak tapi dengan cara yang cepat, tentu aja lu harus saksikan podcast ini sampai selesai. Ya, betul banget. Karena podcast ini pasti beredukasi tinggi. Kita mau menjelaskan tentang rekomendasi untuk para bisnis, terutama di bidang pertanian. Pak Tani, Tani, kalau saya kredim aja, gak usah mainan perut itu. Yang pertama kita mau bahas tentang bisnis cabai. Mana cabainya? Pake Ibu Jin dulu. Ibu Jin, maaf, wow. Ya. Cabe. Yang pertama, cabe itu ciri khas dari Indonesia banget soalnya. Soalnya orang Indonesia kalau makan yang gak pedes atau gak pakai sambal itu gak. Cabe itu apa sih maksudnya? Cabe merah. Terus cabai juga bisa diolah kayak ini sekarang tuh boleh cabai, boleh sambal, semua juga. Dah banyak. Selanjutnya yang kedua ada ini. Apa sih? Terong ini terong, kan? Banyak manfaatnya. Kenapa terong? Soalnya terong itu bisa jadi makanan utama. Terus, kayak misalnya apa makanan utama? Terong bukan nasi, tapi terong gitu. Bisa jadi semur terong. Terus? Semur terong. Terong balado. Iya, nah itu. Terus buat cemilan juga ada terong tuh, keripik terong. Terus buat lalapan juga bisa. Terus dijadiin bisnis juga banyak nih. Terong gak bisa lah itu lain. Emang iya? Terong? Yang punya nih terong nih. Terong nih kan kalau gede kan. Kayak beli gue mas. Terongnya gede loh lo. Terongnya gede kan? Hobi banget dari tadi pegangin terong. Aduh. Untuk yang selanjutnya dari nah, sama teman kita nanti itu dua. Kalau usia bukan sih, gak tau juga. Oke. Ya. Nah, tadi pas Soro sama Oi ngobrolin cabai, ada cabai terbang. Ya, ada cabai terbang. Ada cabai terbang. Terong layang juga. Terong layang, tapi enggak, gak berani megang, pokoknya gak berani megang. Oke, okay. Sekarang kok beras gak ada yang datang ya kita? Iya, kok beras gak ada yang datang ya? Beras gak ada yang datang gitu. Lama kali lah ini. Lama banget loh. Berat banget sih kan. Tuh, kok akhirnya datang layang juga. Tadi kan ini kita udah bisnis cabai, bisnis terong, sekarang bisnis beras. Ya betul. Nah, beras itu biasanya diolah jadi apa nih? Jadi nasi goreng. Nasi goreng. Nasi uduk. Nasi uduk. Nasi kuning. Nasi kuning. Nasi aking. Makanan nasi aking. Makanan aja semua. Waduh. Nasi perak. Kayaknya bisa juga nasi. Jadi sebelum lu makan nyampe mulut, beras udah berceceran. Apa nih? Kenapa? Ini gak apa-apa, lu pegangin aja olahraga biar kurus aja kita nanti. Oke, beras. Sekarang tadi terong dilempar, cabai dilempar. Sekarang beras juga dilempar. Iya. Lempar. Lempar. Oke, sensornya nih. Jadi yang usaha terakhir adalah itu susu. Susu apa? Susu Glory. Susu Glory. Susu Glory nasional. Jadi susu Glory udah nasional, udah tingkat nasional. Jadi bukan itu loh, bukan yang itu, tapi susu buatan Glory maksud aku gitu. Jadi sekarang Glory udah buka usaha, yaitu usaha. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bisnis susu, otomatis kita harus punya apa? Punya sapi. Nah, itu bisa dikalkulasiin modalnya juga. Terus dari ternak sapi kita dapat dagingnya, kita dapat susunya. Nah, tadi kan udah tuh udah minum susu.
minum susu juga bisa diolah lagi ternyata ya. Bisa jadi yogurt, bisa jadi susu. Pokoknya susu, yogurt bisa jadi semua. Kelas kita menyaksikan podcast punya kelompok lapas yaitu cariuang.com. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Welcome back to cariuang.com. Sekarang kita mau pamit. Tadi teman kita dua orang itu udah lanjutin perjuangan kita, jelasin. Iya. Jadi yang pertama ada Rajoy, Shami, Terong, Beras, Susu. Empat dulu aja ya. Kelamaan, ntar tonton terus podcast edisi selanjutnya. Tapi dari kita, kita pokoknya kekurangan dari Allah dan kekurangan dari kita. Gue Toro, gue Gori, dan teman kita tadi siapa ya? Kenalan ya ntar. Kenalan ntar. Itu jomblo kok. Ada Roro sama Anita yang berarti. Bye. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get down. We in the house and we here to